kembali di lapor polisi pemirsa, kekasih Indra Kents Vanessa Kong ini ditetapkan sebagai tersangka baru kasus investasi bodong binomo. Oke, ini selain Vanessa Kong pemirsa, polisi juga menetapkan ayah Vanessa dan adik Indra Kents sebagai tersangka. Vanessa Kong, kekasih dari Indra Kents, resmi ditetapkan tersangka. Selain Vanessa, polisi juga menetapkan ayah Vanessa yakni Rudianto P dan adiknya Indra Kents yang bernama Natania Kesuma sebagai tersangka baru kasus binomo. Vanessa Kong disebutkan menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,1 miliar rupiah. Sementara adik Indra Kents disebutkan menandatangani dokumen pemberian rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Ayah Vanessa, Rudianto P, diduga berperan membantu Indra Kents menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Selain ditetapkan tersangka, Vanessa Kong beserta ayahnya Rudianto P dan adik Indra Kents Natania Kesuma juga dicekal ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diduga akibat percikan api dari mesin genset, sebuah gudang pengolahan minyak ilegal di Kota Jambi ini hangus terbakar. Ya, pemirsa, banyaknya minyak di dalam gudang membuat api berkobar hebat dan membuat heboh warga yang tinggal di lokasi dekat gudang minyak. Sementara pemilik gudang melarikan diri saat peristiwa kebakaran ini terjadi. Api dengan cepat membesar dan berkobar hebat saat gudang pengolahan minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi terbakar pada Senin tadi malam. Gudang minyak yang berdekatan dengan pemukiman membuat panik warga sekitar lokasi kejadian. Sementara pemilik dan pekerja gudang diduga melarikan diri saat peristiwa kebakaran terjadi. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi menerjunkan sedikitnya 5 unit damkar ke lokasi kejadian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api yang membakar gudang pengolahan minyak ilegal yang beroperasi tak jauh dari pemukiman warga tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih. Ini adalah kampungan minyak dari Kota Jambi. Sementara itu, pihak kepolisian menduga kebakaran gudang yang berjarak 50 meter dari jalan lintas provinsi tersebut akibat korsleting mesin genset dan menyambar minyak dalam gudang. Kami sementara hanya mengamankan beberapa barang bukti aja. Kami tadi temukan satu buah mesin genset. Kami masih menduga dari genset. Meski api menyambar kebangunan yang berada di dekat gudang, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisi yang di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, @laporpolisi_inews, dan juga @officialinewsTV dengan hashtag laporpolisi. Ya, pemirsa, Anda juga bisa melaporkan melalui email laporpolisi.inews@gmail.com, pemirsa. Dan pemirsa, bersama saya Pram Senjaya. Dan saya juga Rizka Amelia. Ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.